Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama JR di sini akan membagikan tutorial cara screenshot Steam ya teman-teman, atau screenshot di game Steam langsung dari Steamnya teman-teman, dan caranya upload ke profile kita. Langsung saja menuju game Steamnya, kita coba screenshot. Di sini saya contohkan memakai game Counter Strike. Di sini sama semua, asal game Steam kalian pencet saja F12. Selama pengaturan itu belum diganti, screenshotnya pasti F12. Kita coba teman-teman. Nah, di kiri pojok atas sudah tersimpan screenshot save. Lalu untuk upload di profile kita, kita keluar dari gamenya biar lebih mudah. Nah, kalian buka Steam kalian, lalu view my profile. Nah, kalian scroll saja ke bawah, lalu kalian lihat ke kanan. Maksudnya di kotak kanan ini kalian pilih saja screenshot. Nah, kalian di sini ada tulisan upload screenshot, kalian klik saja. Nah, ini ada dua screenshot yang sebelumnya saya record, juga saya mencoba tesnya. Nah, di sini kalian bisa upload salah satu. Kalian bisa menambahkan caption juga. Contohnya caption ini teman-teman. Lalu kalian klik saja upload di sini. Upload. Di sini kalian bisa setting apakah foto ini bisa dilihat oleh publik atau teman Steam kalian doang, atau kalian doang ya teman-teman. Dan kalian juga bisa share di Facebook langsung dengan cara klik ini. Tapi kebetulan saya tidak ingin share di Facebook, jadi langsung saja klik upload. Nah, ini sudah uploading ya teman, artinya sudah mengupload gambar kita. Kita coba cek view online. Nah, screenshot sudah selesai diupload. Coba kita cek lagi di profile kita, di screenshot. Nah, pada kanan atas ada foto yang terbaru ya teman-teman. Kita coba cek juga di activity. Nah, di sini JR upload screenshot of Counter Strike ya teman-teman. Berarti fotonya sudah selesai diupload. Apabila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.